Sebelum ini, pelakon Fatin Afifah mendedahkan bahawa bekas suaminya, pelakon Adam Shah, tidak pernah memberi nafkah kepada anak mereka selama 4 tahun. Berikutan daripada itu, Adam Shah tampil menafikan dakwaan tersebut menerusi beberapa hantaran di Instagram story miliknya. Adam atau nama sebenarnya, Nur Shah Azli Abdul Ghani 41 mendakwa bekas istrinya itu sengaja memutarbelitkan cerita sehingga dirinya pula nampak bersalah dalam hal tersebut. Berbicara mengenai nafkah, Adam mempersoalkan jika benar dia tidak membayar nafkah, kenapa hal tersebut tidak dibawa ke mahkamah. Pelakon Giovanna itu turut mempersoalkan kepada Fatin siapa yang tidak move on. Sementara itu, Adam memaklumkan bahwa berlaku kemusykilan di mana bekas istrinya itu tidak sertakan sijil cerai perkawinan pertama kerana menyatakan ia perkawinan kedua.